Mutiara Muda PSIS dipanggil untuk bela timnas. Bek PSIS Semarang, Brandon Skilneman, masuk dalam daftar 30 nama pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas U20 Indonesia di Jakarta pada 1 hingga 28 Februari 2023. Bagi Brandon Skilneman, pemanggilan ke Timnas U20 merupakan pengalaman pertamanya. Di sisi lain, Brandon Skilneman belum lama ini juga menjalani debut bersama PSIS Semarang. Brandon Skilneman tampil memperkuat PSIS Semarang saat menjamu Arema FC pada pekan ke-19 Liga 1. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Januari 2023. Pemain berusia 17 tahun tersebut berduet dengan Wahyu Prasetyo di lini belakang PSIS Semarang. Pada pertandingan kontra Arema FC, Brandon Skilneman bermain penuh. Brandon Skilneman merupakan anak dari pelatih ternamaan, Timo Skilneman yang pernah melatih beberapa klub di tanah air. Klub yang pernah dilatihnya antara lain, Persema Malang dan Persiba Balikpapan. Timo Skilneman sempat menjadi pelatih Timnas Indonesia kelompok umur. Ia terakhir kali menjabat sebagai Direktur Teknik Nusantara United.